Sebanyak 3,000 sekolah di seluruh negara digazet sebagai pusat pemindahan sementara PPS sebagai persiapan menghadapi banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata semua sekolah berkenaan siap sedia termasuk di Pantai Timur. Pada masa yang sama, Jawatankuasa Banjir Kementerian Pendidikan KPM juga sudah mengadakan mesyuarat pelarasan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Menambahbaikan itu fasiliti, kedua latihan persediaan kepada guru-guru kita, bilik apa ni kita panggil bilik gerakan banjir di KPM sendiri untuk memantau PPS kita yang Datuk sebut tadi lebih kurang 3,000 itu. Satu lagi dari segi operasi lah, maknanya contoh pemindahan aset. Kalau ada jangkaan-jangkaan berdasarkan jangkaan daripada kaji cuaca MET khususnya, so kita akan buat pemindahan aset dengan segera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Karnival Agrotech Madani di Kolej Vokasional Pasir Putih. KPM juga sudah membuat persediaan untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM sekiranya berlangsung ketika banjir.